Polandia pada Rabu 14 Juli 2021 mengkonfirmasi bahwa mereka akan membeli 250 tank M1 A2 Abrams dari Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, varian paling canggih dari Abrams yang akan mereka dapatkan. Tank pertama diharapkan akan tiba pada tahun 2022 mendatang. Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak mengatakan M1 A2 yang dibeli adalah versi paling canggih, yaitu System Engineering Plan versi 3 atau SEP V3. Konfigurasi M1 A2 SEP V3 menampilkan kemajuan teknologi dalam komunikasi, pengendalian tembakan, dan daya yang lebih mematikan. Tank juga memiliki kehandalan dan ketahanan yang lebih baik, efisiensi bahan bakar, serta ditambah pelindung yang ditingkatkan. Selain itu, SEP versi 3 dirancang untuk lebih mudah menerima peningkatan di masa mendatang. Konfigurasi ini lebih lanjut memodernisasi tank yang telah menetapkan standar global selama 4 dekade. Tank tempur utama Abrams dibangun untuk menghadapi dan menghancurkan pasukan musuh menggunakan daya tembak, kemampuan manuver, dan efek kejut yang sulit tertandingi. Dengan meriam semut bor M256 120 mm yang diisi secara manual, Abrams dapat mengalahkan tank tempur utama, kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan bahkan pesawat terbang rendah. SEP versi 3 berbobot 73,6 ton dan dapat melaju dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Menteri Pertahanan Polandia menambahkan pengadaan tank ini akan menghabiskan anggaran kurang lebih 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 87 triliun rupiah. Dana tersebut termasuk untuk paket logistik dan pelatihan. Dia juga memastikan Polandia memiliki uang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta yang sangat penting, pembelian amunisi. Blaszczak mengatakan begitu tank Amerika dikirim ke militer Polandia, mereka akan dikerahkan ke wilayah timur negara itu. Tank-tank ini akan menjadi first line of defense atau garis pertama pertahanan. Itu artinya Abrams secara head-to-head akan menghadang Rusia jika melakukan invasi. Menteri Pertahanan Polandia meyakini Abrams SEP versi 3 memang sangat tepat untuk menghadapi tank modern Rusia, terutama T-14 Armata. Polandia saat ini menggunakan berbagai model tank seperti Leopard 2 Jerman, PT-91 buatan dalam negeri, dan T-72 era Soviet yang sudah tua. Yang terakhir kemungkinan akan diganti oleh tank Abrams. Blaszczak menyebut penguatan kemampuan pertahanan Polandia adalah jawaban atas tantangan yang mereka hadapi dalam hal keamanan internasional, terutama untuk mencegah agresor potensial. Meski tidak menyebut nama jelas, agresor potensial yang dimaksud adalah tentu Rusia. Setelah menjadi sekutu lama selama Perang Dingin, Polandia memang telah secara terang-terangan bertentangan dengan tetangganya tersebut. Abrams menjadi contoh lain dari kiblat Polandia yang telah berubah drastis dalam hal pengadaan senjata. Sebelum ini, Warsawa telah membeli sejumlah peralatan militer dari Amerika, termasuk jet tempur F-16 dan juga F-35. Pada tahun 2018, Polandia juga mencapai kesepakatan untuk menghabiskan 4,75 miliar dolar Amerika untuk memperoleh sistem rudal Patriot. Amerika dan sekutunya di NATO telah menjadikan penguatan Polandia dan negara-negara Baltik di dekatnya sebagai titik fokus sejak intervensi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2014. Sejak itu, tank Amerika dari unit yang ada di luar negeri telah hadir secara konsisten di Polandia. NATO juga memiliki kelompok tempur multinasional yang dipimpin Amerika di timur laut Polandia, kira-kira 80 km dari eksklav militer Rusia Kaliningrad. Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.